a blessed day. Halo guys, jumpa lagi dengan aku Nobarza. Sekarang kita akan melanjutkan perjuangan kita di Knights of Honor ya. Kemarin terakhir kita sudah, kita pause dulu sebentar. Kemarin kita sudah bertempur melawan pasukan musuh ya, pasukan Yaman, karena kita sudah menangkap jenderalnya ini, Sahib Wasim of Aden. Ini sudah kita tahan. Free me as I sped many of your men. Oke, wah, mereka minta dungion, bisa nggak kita minta tebusan ya? Execute, membunuh Marshal. Si release, dilepaskan aja. Deal ini, oh, become rebel, jadi pemberontak ya. Jangan deh, kita jalan aja. Pasukan kita ini kemarin sudah ada luka-luka ya, jadi kita isi dulu for the crown. Prajurit kita yang terluka. Oh, sementara kita belum pada ngisi. Like Spearman, kita rekrut dulu tentara kita ya. Oke, ini apa ini? Kita rekrut Spearman saja dulu biar semakin kuat ya tentara kita, karena kita statusnya sekarang bertempur ya, akan bertempur melawan Aden. Mungkin kita bisa menganeksasi di Aden langsung gitu. Kita akan merekrut lagi. Oh, ini belum selesai, kita lagi manpower kita cukup lama ya, tambahnya kapten aja. Semakin cepat manpower kita, semakin cepat kita bertempur. Mana ya? Belum tembus dulu ya. Worker Revelation sudah. Kita belum menambah. Oke, kita normalkan. Kita akan keluar ya. Kita set pasukan kita akan menyerbu kota Aden. Udah mulai di sini apa sih? Kingdom Man. Oh. We'll arrive soon. Infidels beware, a new crusade is coming. Tuh. We're marching. Oh alah, Crusader, perang salib. Perang salib, tentara salib akan menyerang Damascus. Dan destroyed apa ini? Oh, kerajaan Sisilia hancur. Kita akan mengepung kota Aden ya, dengan tentara seadanya. Mudah-mudahan berhasil, karena tentara mereka sudah habis ya, tidak ada lagi tentara, jadi kita bisa. I will crush these bugs. Okay. Nah, kita tahan di sini biar mereka tidak bisa menyerang. Pengepungan kota Aden, iya, ini kita kepung. Defense-nya mereka masih tinggi ya, supply kita juga masih cukup bagus. Antara mereka lebih banyak, tapi nggak apa-apa, kita akan bertahan ya. Oke, sembari pasukan kita mengepung kota Aden, kita akan lanjutkan pembangunan di kota Mekah ya. Kota Mekah ini kita akan bangun ekonominya dulu. Ini udah ya? Oh, ini sudah. Sudah. Sorry. Kita
Bensinnya juga sudah ya. Ini belum, ini belum, atau panen juga belum. Oke. Okay. You are very wise to hire me. Let's pray. Kita lihat scholars kita atau ilmuwan kita ya. Kita akan beri tugas khusus. Oh ini sudah ya, bolstering culture. Perdagangan juga sudah bagus. Sementara kita jenderal kita sedang menyerang, bagus. Best term shall be negotiated. Nah, ini improve relation dulu ya. Kita harus memperbaiki relasi kita ke. Waduh, tapi plus 15 minus kita. Jangan. Ya, kampungan masih berjalan ya. Kita belum bisa menyerang langsung. Kita masih mengepung. Oke. Coba kita akan membangun lagi building ya. Kita akan bangun masjid. Ya masjid. Market square militia. Our books are lying unused, my lord. Masjid. Persyaratannya main banget. Upgrade artisan juga. Ini. Persyaratannya pembangunannya jadi membutuhkan berapa butuh persyaratan? Kenapa masjidnya? Oh, madrasah. Agama ya, ya masjid. Kita bangun masjid di kota Mekah ya, agar meningkatkan religion kita. Wah. At your service, sir. Kita harus naik dulu. Mana ya? Knowledge is gold. Kita harus cari skill yang mumpuni ya untuk dagang kita, merchant kita. Ini stewardship boleh juga. If I knew that earlier, we would have saved so much. Apa lagi ya? Loss, bribery, bargain, menjajah. Nah, ini sudah penuh ini. Yang harus kita mati. Religion and culture. Oh, kita harus a blessed day. Naikin level lagi. We have erected a new building, good. Sire. Masjidnya sudah terjadi ya. Wow, luar biasa. Terjadi improvisasi masjid yang sangat besar ya. Masjidnya sudah kita bangun. Kita bangun panti asuhan, orphanage. Ah, belum bisa. Kita nggak ada duit. Ini kurang sekali. Masalahnya kita nggak bisa berdagang dengan mereka. A prisoner in our dungeon was renounced by his kingdom. Prisoner was renounced. Jemaah itu saya over prisoner. Masalah dari kita. Wow. Open these damned gates or I'll break them. Dihianati ternyata si Wasim. Kasian banget. Kasian banget ya. Jadi dihianati. Terlepas aja deh. Kasian banget kalau begini. Kalau kita undang, kita belum butuh, udah kita lepaskan aja ya teman-teman. Wasim ini. I don't think I can say no. Our nobility's opinion has improved. Apa ini? Color unit. Nanti jadi.
level kita belum bisa. Their walls will crumble. Wow, kita masih mengepung ya. Makanan kita masih cukup. Mereka juga makan sudah mulai berkurang drastis. Kita bisa perkenalkan dulu makanan mereka. Kita coba untuk mengumpulkan uang di atas 1000 ya. Oh, ini apa? Oh. Ini juga harus mencari cara. Oh, ini pertahanan ya, atau garrison ya. Sebenarnya secara politik juga. The world at your fingertips. Kita tuh dikepung oleh sel begini yang kita ada masukan di masuk hidup. Paling kalau kita pengen mengembangkan lagi, kita nyebrang ke Afrika Utara ya, ke bagian Mesir. Tapi kita harus bersabar dengan sel dulu, karena bahaya kalau kita tidak mempertahankan perbuatan kita. Nasib mereka trusting sama kita ya, sultannya saya sama kita, artinya relasi bagus sama mereka. Mereka minta audiens, kita menawarkan royal wedding dengan pangeran mereka Al-Salil. Bagaimana? If there's one wanking the Seljuk ability is critical, it's very... Wah, diterima. Kita jadi besanan dengan mereka ya. Nice. Kita sudah besanan dengan mereka. Tidaknya perbatasan kita di utara dan timur aman ya saat ini, sehingga kita tidak ada niatan juga untuk menganeksasi semenanjung Arab bagian Seljuk ini, sangka yang saat ini. Apa? Political view. Ini. Wow, ada pertanyaan baru. Oke. A diplomatic message has arrived. Waduh, ini. Hal tukit. Hal tukit itu mana ya? Hal tukit. Hal tukit. Atas. Oh, ini data. Terima aja deh. Aman. The crusade was called off by the Pope. Enemy troops are attempting to break our siege. Wow,